Sesampai kami di komando, kami mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya kasus penculikan yang dilakukan oleh pemuda yang membawa kabur seorang gadis. Kami pun segera menuju ke tempat yang ditujukan oleh pelapor. Pendapat saya mengenai kasus ini, harusnya para orang tua lebih waspada terhadap anaknya. Dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia pergi, dan terus dipantau. Agar kejadian ini tidak kembali terulang. Sesampai di sana, kami langsung menuju ke rumah tersangka. Di sana langsung kami menggeledah rumah dan didapatkan bahwa ternyata yang diduga pelaku penculikan ada di lantai dua. Bisa bawa ke sini. Dia yang telepon saya, Pak. Yo, kenapa lama sekali? Kenapa tidak kasih kembali? Sudah melapor anaknya orang. Ternyata setelah kami cek, mereka kabur dari rumah karena orang tua si wanita tidak setuju mereka menikah karena anak ini masih di bawah umur. Ini saya punya nih. Terlihat sepasang keseniman saling mencinta. Namun itu yang salah, karena seharusnya mereka menunjukkan bahwa mereka sudah layak untuk menikah, bukan malah kabur seperti ini. Kami dari pihak kepolisian sangat menyayangkan hal seperti ini. Di sana juga terlihat ada orang tua merasa shock dengan adanya kejadian ini. Selanjutnya mereka berdua kami bawa ke kantor untuk dilakukan proses hukum selanjutnya. Luncur ke TKP. Siap, 86.